sengkel karena saya pilih sengkel karena udah terbiasa tahun-tahun lalu pakai daging iga atau yang dagingnya ya di bagian tubuh atas. Ini saya pakai daging sengkel bagian kaki betis ya. Jadi khasnya itu dari sengkel itu ada nggak murni daging karena ada urat sedikit urat-uratnya, jadi nanti pasti itu ada kresnyak apa ya crunchy gitu, seperti itu ada gurih-gurihnya ya, ya. Terus istimewanya apa ini sengkel kambing ini bumbunya istimewa dari sengkel sendiri ya tadi dari khasnya tadi dibandingkan dengan daging yang tubuh kambing yang lainnya. Kalau bumbunya pakai bumbu apa? Bumbunya ada tadi bawang merah, bawang putih, ada sepakai cengkeh, ada kayu manis, ada ya jahe tadi ya. Ini enak banget. Di sini ada rempah-rempahnya juga. Jadi untuk rempah-rempahnya rasanya enak dan campur sama dagingnya, dagingnya juga empuk, nggak bau dan benar-benar enak rasanya. Kenyal. Anget nggak Pak, Mbak, waktu di badan Mbak? Waktu iya, anget banget. Di sini saya lihat ini ada cengkehnya, terus di sini ada jahenya juga. Jadi kombinasinya pas. Rasanya juga enak.